School for Aceh. Perkenalkan, nama saya Putri Nanda Zahra, tapi biasa dipanggil Dek Pop nih kan. Jadi hari ini kami mau jalan-jalan sore sambil mau cari makan dulu. Yuk ikutin keseharian kita, let's go. Teman-teman, jadi kali ini saya tidak sendiri, ditemenin sama teman, dan ini kita lagi otw jemput, baru kita akan ke tujuan. Jatuh kan bang? Gak bisa jalan. Kayak mana? Dari jangan mendadak dan sekali. Makanya aku juga review kan orang. Ah, nanti aja di sana. Bang, udah. Udah. Oke. Nah, teman-teman, jadi kenalin ini teman aku yang tadi kita jemput. Oke, Beb, kenalin dulu. Oke, nama aku tuh Sianida. Orang-orang panggil aku Sianida karena nama aku tuh unik banget. Namanya Anida. Kalian pasti udah kenal kan? Siapa? Oke, langsung aja kita jalan ke tempat yang akan kita tuju. Let's go! Check it out! Udah nyampe mana nih? Kita udah sampai di Simpang 5. Kalau di Jakarta ini pasti Bundaran HI ya. Kalau di kita ini Simpang 5. Kalian udah pasti tahu dong Simpang 5 Banda Aceh. Tuh, oke. Ini tuh bagus banget ya, memang khasnya Aceh gitu ya. Nah, akhirnya kita nyampe nih. Jadi kalian jangan kemana-mana dulu, jangan di skip karena kita bakal masuk dan bakal lihat-lihat apa aja sih yang ada di sini. Guys. Nah guys, kami udah sampai dan sekarang kami mau cicip-cicip dulu nih ya kan, Beb? Ayo, Gap, udah lapar nih. Kami nggak sabar lagi nih guys, yuk langsung aja kita masuk. Gak sabaran, Besti. Baunya aja udah enak banget ya. Bang, apa sih yang paling best seller di sini? Ini ada mie petisnya, mie Aceh. Ada udang, petisnya, daging, ini. Oh gitu ya? Oh gitu ya. Terus yang paling diminati gitu? Yang sering diminati cumi, Kak. Cumi. Apa bedanya cumi sama mie yang lain? Yang lebih manis gitu ya, ada cuminya. Ada juga cumi. Ada juga daging, cumi, udang. Gitu. Ini ada juga. Oke, berarti ini menunya ya. Oke, Beb, urusan apa bang? Bentar ya. Kayaknya mie goreng basah. Kalau kamu apa, Beb? Samanya mau coba mie udang deh. Mie udang ya, berarti ada dua. Dua beda ya. Satu mie goreng basah, satu lagi mie udang.
Satu yang udang basah. Enggak, satu mie goreng basah. Aja. Satu mie goreng basah. Satu lagi mie udang. Satu lagi mie udang. Iya. Bang, kami juga mau minta izin dong, mau cek-cek dapur, boleh nggak sih? Biar kalian juga pada tahu kan cara pembuatannya gimana, gitu. Boleh ya? Oke, terima kasih ya. Untuk minumnya kita jus water ya. Kamu nggak pakai sama? Pakai susu nggak? Pakai susu nggak? Pakai aja dikit. Terus jangan lupa aku nggak. Oh ada ya bang aku ya. Water, water, susu ya. Oke, makasih ya. Makasih bang ya. Nah guys, jadi sebentar lagi nih kita bakal ngulek-ngulek dapurnya mie Rajali. Stay tune terus ya, jangan di skip dulu. Halo bang, apa kabar? Apa nih yang bisa Dekok kerjain di sini? Buat bantu di sini ya? Boleh, kamu cewek-cewek juga bisa dong ya masak mie. Oh, boleh. Apa Dekok nih? Boleh. Guys, main panas. Mau nih kali apa yang bang yang bakal kita aduk nih? Bang. Pakai ini ya? Oh ya, boleh, boleh. Oke, berarti ini kita boleh, nggak apa-apa. Ini ya, ini tempatnya bang ya. Oke, ini kita masukin semua atau nggak sih? Iya. Semua ya. Oke guys, kita masukin dulu yang ini. Oke, cus, yuk cek kita mengaduk dulu ya. Ini pasti bumbunya juga bumbu khas aslinya mie Rajali ya guys. Karena pasti di bumbunya yang enak, yang bikin khasnya mie ya udah di bumbunya. Oke bang, boleh. Oke, yuk ini ya bang. Gini nggak sih cara ngaduknya? Guys. Endul nih ya, endul banget. Cus, kalian lihat deh. Apa ambilnya? Guys, kita campur dulu alatnya ya. Oke. Enak banget. Enak banget guys, kalian yang belum kesini wajib banget kesini. Tuh, lihat. Ampun. Enak banget, lihat deh. Bayar gak sih? Udah. Udah ayo. Oh 5 ya? Oke. Oke, 1 2 3. Oke, kita aduk-aduk lagi ya sebelum jadi tuh kalian lihat ya, ini alatnya memang udah pasti meresap, enak banget, nggak sabar guys tuh. Oke, bang, untuk bahan bakunya sendiri ini diproduksi sendiri atau emang yang udah ada tinggal diolah aja? Oh, ini diproduksi sendiri. Semuanya berarti ya lengkap diproduksi di ya. Mana tuh bang tempat produksinya? Apa di punya pabrik sendiri atau gimana? Ya punya sendiri. Punya pabrik sendiri ya? Pabrik sendiri. Tadi semuanya lengkap ya di Mie Rajali ini ya.
kalian guys yang belum kesini wajib banget tuh ke Mirajali, karena benar-benar ini produksi sendiri dan semuanya lengkap. Bang, ini untuk proses pembuatan mie-nya sendiri itu gimana? Oh ya, itu kami berbuat sendiri. Dibuat dari tepung, diolah, jadi mie. Bang, kalau pegang ini nggak panas ya? Oh, ini nggak panas. Oh, nggak panas ya? Kamu nggak tahu panas? Oh, iya, ini wajan untuk dibagi aja ya? Oke, oke. Guys, enak banget tuh, lihat deh tuh aromanya. Jangan ditanya ya, kalian wajib rasain deh pokoknya. Guys, nggak sabar banget dong lihat isinya ya, bener-bener banyak banget. Menggugah selera. Kalian is bener-bener nih wajib banget cobain ini. Kami duluan atau kalian duluan yang kesini? Soalnya benar-benar tuh udah mau ngecas nih beb, aduh enak banget. Yuk kita makan dulu. Oke okay, guys, kita makan dulu. Aku duluan udangnya deh karena pengen rasain udangnya. Kalau mie Acehnya udah biasa ya. Oke okay, bang, thank you. Enak banget beb. Ampun, enak banget kan. Guys, oke. Okay. Enak banget. Sumpah. Ya ampun, tuh lihat. Pokoknya legit banget guys, kalian harus wajib coba di mana? Mirajali. Mirajali. Bumbunya juga kerasa ya, memang benar-benar meresap dengan sempurna. Ini, Ben, enggak perlu. Wow, kena baju. Dibantu lagi ya, Beb. Oke. Okay. Wow, berbangun guys, jumping guys. Oh, ya, terbang. Jangan lupa terbang, bestie. Ya ampun. Sumpah ya, sampai terbang saking enaknya. Aku merasa punya dia deh, kepiting lebih mahal biasanya. Coba deh merasa. Itu harga ya. Untuk harganya juga masih lumayan ya, masih aman-aman ya. Aja sih, affordable, nggak terlalu mahal dan yang pastinya nggak terlalu murah karena kualitasnya juga benar-benar enak banget. Tuh. Betul-betul legit banget, sumpah. Aduh, cabang-cabang, yaudahlah. Aku makan kepitingnya. Ya ampun, enak banget ini, lihat guys. Aku rasa dulu ya. Kerupuknya juga, jangan dilupain. Enak banget, sumpah.
Oke guys. Wow, mantap banget. Ampun, sampai keluar-keluar airnya, saking benar-benar. Sampai ngiler. Ngiler pasti kalian kan? Oh, guys. Aduh, akhirnya kita selesai makan juga. Ini sampai habis ya guys. Sumpah enak banget ya guys. Gimana Depo? Enak gak? Enak. Sampai habis ya kan? Iya. Gak ada, tapi saya bersih. Mm-mm. Nah, buat kalian, kalian wajib coba dan kunjungi mie Ragali di Penayong, oke? Okay? Mohon maaf ya, lumayan berserak makan karena benar-benar enak tuh kopinya juga gitu. Kita harus jepit makanya kayak gini, butuh banyak tisu juga. Dan guys, sebelum kita berpisah, kalian jangan lupa subscribe channel YouTube kita Discover Aceh Official. Dan nah guys, sampai berjumpa di jejak ulasan Discover Aceh selanjutnya. See you guys.